kasih. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Baiklah saudara, cerita pagi dari Kedah pada hari ini adalah berkaitan dengan kejadian ban sungai pecah yang menyebabkan air sungai Santap menyusut dengan begitu mendadak. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai situasi ini, bersama saya adalah pengerusi Jabatan Kuasa Kejaraya Bekalan dan Sumber Air, Tenaga dan juga Pengairan dan Saliran Negeri Kedah, Datuk Suraya Yaakob. Jadi Datuk, bagaimana situasi pada pagi ini sejak 3 hari lalu dan sehingga hari ini? Selepas kejadian yang berlaku pada Isnin tengah hari, pada hari ini akhirnya semuanya dapat diselesaikanlah. Masalah ban pecah itu dapat diatasi dengan program intervensi cara pendeklah. Ya. Satu ban baru dibina bagi membelatkan air, ya, supaya air daripada pelubang dapat dilepaskan dan dapat digunakan oleh petani dan juga oleh pengguna daripada sadarlah, ya. Dan kita amat bersyukurlah kerana ia tidak melepasi 24 jam seperti yang kita jangkakan. Dan kita, Kerajaan Negeri Kedah, mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada MADA dan SADA dan juga semua jabatan yang terlibat bagi mengurangkan impak dan kesan kepada bukan saja petani tetapi pada pengguna air SADA di beberapa kawasan di Kedah. Ya, Datuk, selepas siapnya belat di Kampung Telaga Batu, jadi pergerakan air itu setakat pagi ini macam mana, Datuk? Adakah dah sampai ke LRA Pokok Sedar dan juga Dunia Baru ke Pendang seterusnya, Datuk? Pada hari Rabu, pukul 1.30 petang, selesai dibina ban sepenuhnya dan kemudiannya air mula dilepaskan ke 0.3 lah, ya, dan bukaan pintu dan air mula mengalir di terusan tengah, dapat ditingkatkan di terusan tengah. Jadi ikutan daripada itu, LRA Pokok Sena dapat dioperasikan semula. Ya, dan selepas LRA Pokok Sena, lebih kurang 10 kilometer daripada tempat kejadian. Kemudiannya yang belum beroperasi sepenuhnya pada hari Rabu tu adalah LRA Jenun Baru, kerana jauhnya adalah 30 kilometer. Jadi Ayang akan perlahan-lahan ke sana dan secara berperingkat kita akan dapat meningkatkan operasi dan kemudiannya memberi perkhidmatan sepenuhnya kepada pengguna air seluruh. Ya, Datuk, selain pada air digunakan untuk disalurkan kepada rumah penduduk dan pengguna akan pengguna lah, air ini juga turut disalurkan ke kawasan-kawasan suah padi khususnya di Pendang, Datuk. So, boleh kongsikan sikit info mengenai padi yang terjejas? Kawasan yang terjejas ini merupakan terusan tengah, yang antara terusan yang sangat penting oleh MADA dan juga petani. Ia melibatkan 48,000 hektar padi daripada kawasan MADA 3 dan 4. Ya, dan 48,000 hektar ini sebenarnya dalam hampir 40% dalam proses penanaman semula padi lah, ya. Dan kebanyakan padi-padi ini berumur antara 15 hingga ke 30 hari. Jadi ini merupakan waktu yang sangat kritikal untuk penanam-penanam padi, memerlukan air lah, ya, yang banyak untuk sawah mereka. Disebabkan itulah MADA bekerja keras untuk memastikan air di terusan tengah ini cukup untuk disalurkan ke 48,000 hektar kawasan 3 dan 4 MADA. Baik, terima kasih Datuk atas perkongsian tadi. Pastinya Kerajaan Negeri melalui pelbagai agensi dan jabatan telah ataupun sedang melakukan yang terbaik bagi memastikan masalah yang berlaku dapat diselesaikan dengan segera. Itu saja perkongsian dari Kedah untuk cerita pagi untuk Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini. Kembali bersama rakan tugas Yang Kasih Puri. Silakan. Ya.